banyak orang yang penasaran dengan seni penarikan pusaka, bahkan kagum, bukan penasaran lagi tapi lebih ke kagum ya, kagum tata cara penarikan pusaka. Melihat tayangan-tayangan penarikan pusaka, waduh luar biasa. Dan tidak sedikit, artinya banyak sekali yang akhirnya ingin belajar, mendatangi guru-guru spiritual, mendatangi paranormal-paranormal untuk belajar ya penarikan pusaka. Kali ini nih, dalam video tayangan kali ini, live ini, saya ingin berbagi paham ya. Saya ingin memberikan wawasan sedikit, edukasi sedikit tentang seni penarikan pusaka. Biar tidak gagal paham, biar juga tidak ada yang salah paham, lalu nyinyir dan sebagainya. Tapi sebelumnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu qaduatan fariyu bil kurabu watu kadabil hawaiju watu nalu bihiragaibu wa khusnul khawatimi wa yustaskol gamamu biwajil karimi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, sore ini saya ingin berbagi paham, edukasi tentang seni penarikan pusaka yang banyak lagi viral di channel YouTube. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur samurasa biar semangat dulu. Mental kaya, teko kabeh. Wujud, komentar dulu, wujud biar semangat. Ya, yang sudah komentar wujud mudah-mudahan yang hutangnya lunas secepat yang hutangnya banyak secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang belum dapat bisa beli mobil secepatnya beli mobil yang bagus. Yang belum bisa beli rumah, secepatnya beli rumah cash, tunai. Dan yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin, alhamdulillah. Jangan hadir-hadir kayak anak sekolah aja, wujud. Ya, jadi di channel YouTube saya nggak ada hadir-hadir karena kita bukan
bukan di bangku sekolah ya, tapi kita di bangku gaib. Online kan gaib, sedulurku. Oke. Ada enggak yang penasaran selama ini tentang penarikan pusaka atau perwujudan permanifestasian dari benda-benda gaib itu gimana sih caranya? Ada enggak yang penasaran? Saya kepengin lihat komentarnya dulu. Komentar. Penasaran gitu. Insya Allah malam ini saya tayang ya jam 8:30, insya Allah 8:30 ya. Penasaran banyak ya. Oke, baik, step by step saya jelaskan. Jadi gini, intinya saya tekankan, tidak ada training khusus atau pengijazan khusus penarikan pusaka, sedulurku. Saya sudah bilang dulu ya. Jadi penarikan pusaka itu satu seni yang sangat luar biasa, yang dimana itu juga ilmu ya, ilmu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang memang mau berpikir ya. Tapi kemarin saya sarankan, kalau mau belajar ilmu-ilmu Allah, utamakan ilmu-ilmu agama. Itu ilmu Allah yang sangat luar biasa, manfaatnya luar biasa. Dan kalau ingin belajar, niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, itu jauh lebih baik ya. Ini saran saya seperti itu. Dan saya tidak pernah mengajarkan langsung khusus private atau ada kelas khusus penarikan pusaka, nggak ada ya. Jadi itu semua kelebihan yang diberikan Allah. Bisa jadi kalian nanti dengan istiqomah ya, istiqomah melakukan satu ritual khusus, Allah berikan kelebihan kepadamu juga, bisa jadi ya. Ada yang disuruh puasa muti juga. Saya dulu pernah melakukan puasa muti juga sampai 41 hari ya. Tapi kak, tapi apakah itu tujuan saya untuk penarikan pusaka? Enggak. Tujuan saya membersihkan diri saya ya dari penyakit-penyakit ya, yang tanpa kita sadari kita tarik sendiri, hal-hal negatif, kotoran-kotoran, untuk membersihkan itu. Ya. Apakah dengan bantuan jin? Enggak, mohon. Kalau tanya seperti itu harus paham dulu hakikatnya jin itu gimana. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu itu ada ustaz, siapa saya lupa, mengatakan hipnotis itu dengan bantuan jin, dibantu jin. Nah, itu bagi saya salah. Karena saya sebagai praktisi hipnotis selama ini enggak ada saya pakai gunakan jin. Hipnotis seni komunikasi. Begitupun juga dengan penarikan pusaka, itu seni, salah satu seni, ada tekniknya. Ya. Jadi by the way, tentang jin dan jun itu repot ya saya jelasin. Harus paham dulu mata batin. Karena jangan suudon, jangan buruk sangka, jangan menebar berita hoax. Jin itu gini, jin ini dan sebagainya. Kasihan jin. Jin itu di kayak disudutkan ya. Ada jin muslim yang bagus, ada jin yang enggak, karuan ifrit dan jin preketek. Nah. Itu bahaya, sedulur. Ya. Jadi harus dipahamin dulu, kalau kita bilang dengan bantuan jin ya, bagi saya ya enggak pernah saya menggunakan bantuan jin. Paling mereka-mereka justru malah yang ingin mengikuti pusaka itu, karena setiap pusaka itu pasti ada penunggunya ya. Nah, itu yang bahaya, maka harus hati-hati di situ ya. Jadi kalau belajar dengan Ki Sambung Roso harus step by step, harus sabar. Yang enggak sabar minggir dulu, biasanya mental miskin itu ya. Dan enggak usah mencibir dan mencaci, enggak senang enggak usah didelok. Percaya karepmu, enggak percaya whatever, itu aja saya ya. Jadi insya Allah kita belajar pelan-pelan. Intinya dalam penarikan pusaka ini kita harus yang pertama meraba. Yang pertama ini artinya kepekaan harus dapat ya, kepekaanmu untuk meraba sesuatu getaran yang ada di tempat khusus di mana itu ada bendanya. Benda itu nggak selalu pusaka, mustika, nggak. Kadang kain juga, kadang kayu juga bisa. Nah, ini tekniknya yang harus sedulur Sambung Roso pahamin dulu. Sudah bisa merasakan energinya enggak? Nah. Uang balik itu hoax semua itu. Enggak usah percaya uang balik. Enggak tahu itu ujungnya dari mana, itu hoax semua itu. Ya. Jadi hati-hati, jangan belajar tentang penarikan pusaka. Udah saya jelasin ini, pahamin dulu ya penjelasan saya ya. Jadi ada orang itu bayar segini, sekian, enggak. Saya enggak pernah ngajarin seperti itu. Yang saya ajarkan itu untuk memahami ilmu spiritual, meningkatkan jiwa spiritual untuk memahami ilmu supernatural. Ya.
Jadi kalau belum bisa merasakan getaran, maka berarti kepekaanmu atau mata batinmu belum kebuka. Nah, syarat utama itu harus menguasai itu dulu, getaran. Jangan buru-buru, wah ini ada lagi yang komentar, saya pernah dimimpiin Ki, dimimpiin dapat pusaka dan sebagainya. Nah, itu lebih serem lagi itu, belum bisa dipastikan kalau seperti itu. Karena mimpi juga bisa jadi bunga mimpi, bisa jadi satu simbol. Jadi tidak harus di tempatmu itu. Contoh tuh, ini pengalaman ya. Ada orang dimimpiin di tempatnya itu ada harta. Nah, akhirnya minta tolong paranormal. Malah dibonyokin ya. Jadi ada seperti itu. Jangan percaya ya, enggak usah. Biasanya jadi simbol, mungkin ada emas atau harta, berarti bisa jadi tempat itu mengandung aura-aura energi kerejekian. Itu sedulur sambung rosok ya. Jadi saya tidak mau ngelihat lagi siapa yang bilang, yang nyinyir dengan konten saya, udah saya whatever aja. Yang penting bahagia tanpa batas ya. Lanjut. Jadi itu kepekaan dulu diasah sehingga bisa ngerasain energi. Ini dampaknya bagus, tidak hanya nanti kalian bisa menarik pusaka, enggak, tapi kalian bisa mendeteksi keberadaan makhluk gaib, mendeteksi keberadaan sakit yang dialamin klien kamu, orang itu bisa getarannya ya. Ada gede, ada getaran kayak semut, ada getaran yang kenceng, ada yang lemah, ada yang panas, ada yang dingin. Nah, beda-beda itu nanti sensasi getarannya, vibrasinya beda-beda sedulurku. Ya, jangan hadir kayak anak sekolah. Wujud gitu. Tak. Nah, jadi nanti saya tayang 8:30 malam, kita ada, saya mendatangi satu lokasi keramat luar biasa ya. Nah, setelah itu kalau sudah merasakan getaran, bisa belajar getaran, sudah bisa diraba, itu nanti biasanya kalau saya pribadi ya, waktu pengalaman saya dulu itu karena ada dimensi, ada batasan. Jadi kita ini gini loh, kenapa kok penarikan itu enggak, penerimaan itu, saya itu lebih ini ya, dengar ya, saya itu lebih bukan menarik sebenarnya, tapi saya memanifestasikan menerima sesuatu yang dari gaib diberikan kepada saya. Ini jangan gagal paham ya sedulurku, jangan gagal paham. Jadi saya menerima saja, saya bukan pakar penarik pusaka. Ini garis bawahi ya, garis bawahi, Kisah Sambung Rasa bukan pakar penarik pusaka, bukan. Saya hanya menerima apa-apa yang diberikan dari sasmita gaib pada saya wujudkan. Nah, di situ antara dimensi gaib, imateri dan materi, ini di tengah-tengah ini ada batasan, ada gerbang gaib, ada hijab gaib. Nah, ini dibutuhkan masa transisi, ada transisinya antara kesana, kesini, kesini, kesana, gitu loh. Ini sudah saya ulang beberapa kali ya, mudah-mudahan lebih paham lagi. Ya, semua orang bisa selama mau belajar. Makanya belajarnya niatkan karena Allah dulu. Ya, ini semua bonus sedulurku. Fokus ke Allah, ibadah, jangan fokus yang lain-lain. Ini semua bonus. Insya Allah kalian bisa. Semakin kalian nafsu jauh dari niatnya untuk ibadah, itu semakin nggak bisa. Ya, jadi fokus belajarnya di situ nantinya. Itu saya rasakan dulu itu getarannya. Begitu saya ngerasain, cek. Saya coba lempar, nggak wujud. Nah, kenapa kok harus ada dupa, wangi-wangian atau minyak? Nah, itu mempermudah kita ini meloloskan atau menembus dimensi tersebut, ya, menembus gerbang gaib atau hijab gaib tadi, sedulurku, ya. Karena dupa atau wangi-wangian atau minyak itu yang sudah di ritual khusus, didoain, ya. Kita doain, kita minta Allah untuk mempermudah, itu biasanya akan lebih mempermudah kita melepas atau membuka atau menembus hijab gaib tersebut. Nah, sehingga mempermudah masa transisi keluarnya benda pusaka atau munculnya benda pusaka. Jadi seperti santet nih ya, santet itu dari dimensi materi ke imateri, dari dimensi fisik ya, kasar ke halus, itu sama, ada masa transisi di situ. Dibutuhkan proses ritual, set, masuk ke perut, drak, langsung masuk ke perut, ada seperti itu. Nah, sedulur sambung rasa ini harus paham, ini banyak yang nggak paham nih, sudah nggak paham, ngeyel lagi ya, nyinyir lagi, insya Allah, wis, nggak ngurus sesuatu, whatever aja lah saya ya.
Yang penting di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang bersama semua sedulur Sambung Rasa yang sudah saya doain setiap hari. Ya. Saya doakan kalian senang-senang teruslah hidupnya, tapi jangan lupa senang sedekah, senang sholat, senang ibadah gitu dong. Yes. Santet dapat apa gitu? Dapat kesenangan, karena di dunia ini senang-senang mereka-mereka yang melakukan kan gitu, kepuasan tersendiri. Dan juga saya tekankan, ketika belajar seperti ini nggak usah niatnya yang lain-lain, nanti kamu dol, blong. Nggak ada puasa-puasa, nggak usah. Udah, dekatkan diri sama Allah, ya minta sama Allah, ya Allah berikan rasa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Itu aja. Saya dulu nggak pernah belajar fokus narik pusaka supaya bisa bantu orang, enggak. Ya Allah, jadikanlah hidup saya ini hidup yang bisa bermanfaat buat orang lain. Matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah, ya. Jadikanlah saya hamba-hamba yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah, itu aja. Dengan dakwah semampu saya gitu. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, Sambung Rasa bukan kiai, ulama, ustaz. Ya jauh dari situ kejauhan. Apalagi dukun paranormal bukan, saya pria normal. Saya hanya hamba Allah yang doif, saya hanya orang-orang yang pecat, yang bertobat, terus bertobat. Ya, saya mengingat bahwa manusia ini diciptakan di dunia untuk apa? Menjadi khalifah, wakil Allah. Maka ini saya bagikan biar enggak gagal paham, terus bayar mahal-mahal. Ada yang bayar mahal-mahal di sini, akhirnya dibohongin. Nah, ini saya kan empati sedulurku karena cinta saya kepadamu, sayang saya kepada kalian semua, makanya saya empati di sini. Saya ingin membantu kalian semua. Ya. Ini yang pertama tentang penarikan pusaka, perwujudan pusaka, ya. Nanti kalau masalah khodam nanti insya Allah saya akan jelaskan juga ya. Masalah khodam nanti, sabar dulu. Berguru lihat online aja. Sekarang PPKS. Ya, PPKS apa PG? Gak tau lah, pokoknya gitulah. Jaga kondisi sedulurku ya, tetap staminanya diangkat ya. Jangan mau kalah dengan corona ya. Berdamailah dengan corona. Broadcast protokol kesehatan yang diberikan pemerintah itu sudah mantap. Jangan di abaikan ya. Kita enggak ada salahnya mengikuti aturan pemerintah karena aturan pemerintah itu syariat agama. Ya, yang hanya bisa mematikan Allah, yang memberikan keselamatan Allah, maka tingkatkan kualitas ketakwaanmu. Itu aja. Ya. PPKM ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu ya. Jadi ini yang saya jelaskan pelan-pelan ya, kita belajarnya pelan-pelan. Yang baru datang, yang baru wujud, nanti silakan diulang lagi ya, saya doakan sukses, sukses, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan tidak ada dusta di antara kita. Intinya, saya tidak lagi mau ngelihat konten-konten yang nyinyir dan sebagainya. Udah, itu semua saudara saya anggap beliau-beliau memang mungkin meluruskan atau apa, terserah deh. Yang jelas, kita belajar pelan-pelan. Di sini mental-mental kaya, yang mental miskin, ayo belajar jadi mental kaya. Biar hidupmu bahagia tanpa badas. Biar kita itu damai hidupnya, sudah zamannya seperti ini ya. Ya kalau mereka ya wajar lah. Kalau mereka seperti itu mungkin merasa benar. Makanya tidak usah mencari pembenaran diri sedulurku. Ayo kita sama-sama belajar. Yang salah dibenarkan ya monggo. Tapi kalau yang benar disalahkan, ini yang bahaya. Ya merasa benar sendiri ya bahaya. Jangan menjadi Tuhan kedua. Ya, boleh kalian pinter, tapi jangan merasa jadi Tuhan, mengadili semuanya. Begitu pesan saya. Ya, jadi ini sebarkan, share bagi mereka-mereka yang mau belajar ilmu penarikan pusaka. Gak usah belajar, udah nanti saya bimbing pelan-pelan. Yang jelas, sebenarnya tidak ada belajar narik pusaka, karena itu satu seni yang sangat luar biasa. Seperti debus, itu seni yang sangat luar biasa. Semua orang bisa belajar, asal tepat belajarnya, tujuannya pas, baik, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Waduh, malah jos sedulurku. Ya, doakan saya selalu diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga. Doakan juga semoga channel Kisah Sambung Rasa ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang berniat menjatuhkan atau fitnah dan sebagainya, itu sudah menjadi bahan masakan yang bumbu-bumbu yang nikmat nantinya. Yang intinya, ingat pesan saya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, husnudon, menutup aib-aib saudaramu sendiri. Karena ketika kamu menyebar aib orang lain, kamu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri ya. Dan ingat, aib kita semua ini lagi ditutupin Allah
ya, jangan sok, jangan mengumbar aib orang lain. Intinya hati-hati sedulurku, ya, terutama sedulur muslimku semuanya. Ayo jangan malu-maluin orang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, ya, bukan rahmatan lil islami, tapi alam, merahmati seluruh alam. Maka alam ini kita jaga. Jangan sampai mikir penarikan ngambil pusaka ini dosa, ini apa namanya, baku bumi. Pusaka itu nggak tertanam, tapi ada di alam gaib, ya, entah itu ngawang atau di bawah makhluk-makhluk Allah. Ini yang jarang diketahui Allah. Nanti saksikan, nah, kita lanjutkan nanti jam 8:30 malam, ya, di mana saya memberikan tayangan yang insya Allah greget bagi pelancong spiritual yang mau meningkatkan jiwa spiritual bersama Sambung Rasa Spiritual Education. Saya doakan semuanya sehat semuanya, selamat semuanya, dibebaskan dari wabah dan musibah Indonesia utamanya, ya. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat petinggi Indonesia, Bapak Jokowi, diberikan kekuatan, dan pemerintahan benar-benar diberi kekuatan, dokter-dokter atau tim medis semangat, dan saya doakan selamat semuanya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Tukokabe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidhalimin bidhalimin wa akhrijna min baini him salimin wa la alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alim.